Oke. Lu mau minum dulu gak, men? Hei, minum. Minum, Andy, minum. Dia masuk. Kaget lu denger musik, kaget ya, men? Kaget, minum dulu, minum dulu, men. Kaget, ya Allah, gak ada basa-basi. Oke. Ini Mami Nunung udah narsis sejak dulu. Aku punya fotonya ya, kita lihat ini dia. Cantik banget lu. Mam, eh, cantik banget ya. Gue pikir Elvi suka isi lo. Iya, ini rambutnya keren lu, Mam. Cakep. Itu tahun berapa, Mbak? Itu pokoknya umur 14 tahun. 14 tahun. Cantik. Mami ini udah Srimulat belum? Udah itu udah Srimulat. Ini udah Srimulat. Udah. Kalau yang sebelah kiri udah Srimulat tapi nyanyi. Oh nyanyi. Oh pantes seksinya. Nyanyi, karena masih umur 14 tahun, kalau mau masuk ke komedi kan harus umur 17 tahun. Oh jadi nyanyi dulu. Oke. Okay. Next ada lagi? Nah selain, ini. Cantik banget. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini kayak cabe-cabean BKT ya. Lah mana? Kayak cabe-cabean BKT. Oh iya benar, sering nongkrong tuh. Eh, yang cakep kan artis Korea? Cakep. Ini. Oh iya. Ini ceritanya sedih tau. Sedih banget ini ceritanya. Ini ya, ini kesini ya. Sepatu gak pernah ganti. Kaos kaki sampai gak bisa nempel. Jadi dia melorot ke bawah. Benar, terus aku luntung kan. Kalau melorot kan malu ya. Jadi digulung ke bawah tuh ini. Sepatunya sampai, kena lendut. Iya, sampai ini putih jadi coklat. Jadi gak pernah ganti. Sepeda siapa, Mai? Minjem. Sepeda pinjem temen. Pinjem. Aku berangkat sekolah tuh numpang. Oh. Numpang temen. Ini tas juga pinjem, ini punya temanku. Tasmu enggak sebagus ini. Jadi lu cuman modal muka doang tuh, ya? Muka juga enggak seberapa kan waktu itu. Tapi ini sedih, aku kalau lihat itu sedih deh pokoknya. Itu pokoknya fotonya punya cerita ya. Iya, ada cerita itu. Oke. Nih, gua jalan biasa aja tuh. Beda. Sama. Beda. Kemana, Mak? Mbak Nunung kalau jalan beda lagi. Beda lagi. Istri aku dong. Dia coba. Bentar. Lu gak kenal dia siapa? Ini Mbak Nunung, bukan pemimpin Korea Utara. Perhatiin deh dari tadi deh. Yes. Mbak Nunung tuh hari ini syuting kayak lagi gak happy deh. Kenapa? Karena lagi berantem sama adeknya. Iya. Ayo, minta maaf sama Polo. Polo mau syuting tuh. Minta maaf. Nah, tadi ada Mbak Nunung, ada Mae. Coba kalau gotik kayak apa sih gotik jadulnya? Ih, gua ngecantik. Cantik dari dulu cantik. Kalau gotik mah gua cantik dari awal. Buka banget ya. Nih, sebelah kanan suka nongkrong di kafe. Gotik banget tuh bedaknya. Ini kayak teman-teman, ini banyak teman di moonlight begini nih. Eh, gotik. Lu masih pakai bedak karambol tuh, ya? Bedak karambol. Wih, lu rambut lu gak berat tuh gotik? Enggak lah, kan itu seksi. Cakep, seksi. Kayak mencintai. Oke. Okay. Hei, ngetok. Tapi ini umur berapa, Tik? Ini udah ngetok? Ya. Hah? Ini udah ngetok? Udah. Ya? Ini waktu itu kalau gak salah gak lama syuting Mae Soimasyo itu. Oh, yang Itik itu ya? Iya. Oh, iya. Udah, lu monyong mulu lu. Capek. Oh. Sekarang kita tantang untuk Mae, Mami Nunung sama Gotik untuk pose foto seperti tadi ya. Coba. Oke, Gotik dulu. Gotik. Ya lah begitu mah gampang. Hey.
Asli, berarti Mbak asli fotonya. Asli. Gue inget banget dulu kalau lagi nonton Gotik lagi itu goyang itik baru awal-awal muncul. Kenapa? Kan ini joget kan semua penonton di sini kan. Pas begini wah penonton pada minggir ke sini. Sesuai arangin. Iya. Ngegoyangin arus balik, Wen, kalau dibikin. Mudik dong. Oke, berikutnya. Nah. Yang sebelah kiri. Yang ini aja ya. Sebelah kiri. Ini, Mam. Yang itu berarti kakinya pegang daun ya? Iya. Kakinya ya. Mam, ke depan, Mam. Mbak Nunung, maaf gayanya di sebelah sini biar mirip. Depan Lidi. Ya. Sini. Mbak, mohon maaf ya. Cantik ya rambutnya. Cantik. Ini AC-nya agak rusak sebelah sini. Malah bikin aku panas. Enggak, bener-bener. Di situ, Mam, di situ, Mam. Ini sebelah-sebelah. Hati-hati lo, Mbak, sian lo dia. Tiga. Tiga, dua, satu. Kalau yang sebelahnya. Nih. Jadi awalnya dulu nyanyi? Nyanyi dong. Dari panggung ke panggung gitu? Hello, hello digoyang dangdut. Karena dia udah bilang nyanyi, tidak ada salahnya coba kita lihat tembang manis nyanyi dikit, Mam, coba. Dulu lagu andalan Mbak Nunung. Apa? Lagu apa aja yang Mami lagu dulu, zaman dulu andalannya Mami? Kita manis, ya, kita manis. Coba. Kita manis. Ayo. Coba ya. Coba. Hello, hello digoyang dangdut. Oh, tunggu disuruh deh. Hello, segera sih. Hello. Hello, hello. Itu gimana caranya dari penyanyi terus jadi pelawak berenung? Ya dulu di Sri Mulat itu kan ada tahapnya. Ada karena memang usianya masih belum di atas 17 tahun, kan nggak mungkin ikut di komedian. Ya maksudnya tuh nggak terjadi. Sri Mulat itu dulu sebelum kita ngelawak memang ada nyanyi dulu. Oh. Ada berapa 7 lagu itu kan ada penyanyi 7 gitu, terus habis lagu baru komedinya. Oke. Nah ini aku punya foto kompilasi dari kebersamaan Gotik bersama anaknya. Coba kita lihat ya. Fotonya mana sih? Lucu. Arsila. Ini yang ulang tahun anaknya apa emaknya sih? Anak. Kok banget bedanya kalau ulang tahun? Iya kan ya. Kan emaknya artis. Benar. Iya. Anaknya yang ulang tahun, maknya yang repot dan. Cantik kan? Itu yang saya mau diundang nggak datang tuh ya? Iya emang. Itu yang cowok siapa? Laki gue. Oh, oke. Kabar orang nanya ya? Yang enggak, pakai nanya. Oke. Tapi anak lu diem ya digendong sama MC-nya ya? Emaknya. Ini ibunya. Ini Gotik. Gue pikir Vega. Lucu banget tau anaknya. Ini konsep lu apa sih Frozen gitu ceritanya? Barbie. Oh Barbie. Iya Barbie. Gimana sih perasaan lu, Dik? Barbie. Udah sekian lama pengen banget menikah. Lu kan sering cerita sama kita gitu. Gue pengen banget nikah. Akhirnya dapet. Suami yang baik, bertanggung jawab, terus akhirnya punya anak. Gimana perasaan lo? Pastinya seneng dan gak nyangka. Sebenarnya waktunya singkat banget, Abi, kan? Emang gue sering banget cerita sama Abi, sama teman-teman semua. Bi, gue pengen nikah, pengen punya anak. Yeah. Terus ya udah, kalau kata Allah udah waktunya, ya itu cepet. Betul. Banget. Dikasih suami cepet, dikasih anaknya juga cepet. Gitu, Alhamdulillah. Bersyukurlah, maksudnya... Yeah. Banyak di luaran sana orang udah nikah punya anaknya lama, tapi Neng pas udah nikah dikasihnya cepet, makanya bersyukur banget. Alhamdulillah. Oke, ini kita mau coba reka adegan ya, ceritanya Gotik lagi merayakan ulang tahun anaknya. Yang jadi anaknya Mae. Yang anaknya bujuk lah tua amat. Lu apa sih? Dia bisa yang jadi anak-anak neneknya. Semuanya yang lain semua jadi tamu aja. Jadi tamu. Jadi kakaknya. Eh, Arsi siapa? Gak cocok, masa kembung. Nah sekarang anak lu lain cocok gak? Enggak. Namanya reka adegan kok gak tau sih. Sebenarnya lebih
Arsilanya mami ya. Ya, Mbak Nunung berarti Arsila gua gendong mami gitu. Iya, enggak udah. Aku yang gendong kamu. Anak berbakti sama orang tua. Iya. Ini anakmu nih. Nih yang datang pakai baju duyung enggak tahu. Oh iya. Oh, yang datang pakai baju duyung. Asik. Ini temanya mermaid, temanya mermaid. Wow, asik. Kapan lagi? Asik. Kan duyung. Seru deh. Eh, emaknya enggak pakai duyung emaknya. Pakai. Aku pakai baju ikan paus ya. Lah ini mah celana. Enggak boleh. Ini celana enggak ada. Itu yang biru di Gotek. Celana, Mi. Celana. Celana aja. Oh enggak bisa. Eh, bentar deh. Gua malah kayak taplak meja catering nih. Yang ulang tahun bukan duyung. Dugong. Dugong apa sih? Dugong apa sih? Nah dulu ini yang dua ribet banget sih. Gak bisa nih. Senang banget Ben, sumpah kayak begitu. Gua jatuhnya kayak ikan cuek ya. Hei Dewet. Gak bisa diras lagi. Gak bisa, Mami. Mam, gak bisa udah gini. Yuk. Yuk. Ini tamu lama banget datangnya kagak datang-datang nih tamu ya. Ya belum. Belum dong. Tamunya lama betul ini. Ada puringnya. Iya, Mama. Iya, ada puringnya. Sayang, 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 sayang. Kayaknya agak aneh ya. Anehnya? Ini kayaknya anaknya Gotik 50 tahun dalam perut dah. Ini ulang tahun yang pertama. Oh, Arsila sekarang ulang tahun 1 tahun. Rencana sampai berapa sayang? 100 tahun. 100 lebih. Gotik. Om gendong om. Tiup. Bukan masalah gendong, gua gak ikut gathering. Apa yang dapet tadi? Waktunya tiup lilin, Arsila. Tiup lilin. Ditiup. Bu, yep. Itu lilinnya langsung ditiup anaknya. Iya. Yep. Anaknya nggak keliling dulu. Kita kembali selain saat ini tetap di Brunch Show Berulang Manis. Meriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.